Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see. Here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want. Kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay Well I just wanna be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Juli Nuranto Channel Oke okay, teman-teman kali ini kita akan update Kafe dengan pemandangan alam terawas yang keren Namanya Symbiosis Cafe Yang berlokasi di Lembah Majapahit Desa Tameajeng Terawas Mojoketo Nah untuk vibe-nya seperti ini ya Jadi yang belum pernah kesini Tonton videonya sampai akhir durasi Oke teman-teman Tadi saya sudah parkir Dan untuk parkirnya cukup luas ya Jadi jangan khawatir untuk parkir mobil juga cukup luas di sini. Nah, teman-teman sekarang kita langsung saja menuju ke tempatnya. Oke, di sini tempatnya uh, ada dua lantai. Yang lantai pertama, ini dindingnya terbuat dari kaca seperti ini. Sehingga kita bisa melihat dari dalam pemandangan alam sekitar. Nah, dari sini ada tempat kasirnya. Jadi, di sini kalian langsung saja ambil buku menunya. Kemudian uh, mencari tempat duduk yang teman-teman inginkan bisa di tempat ruangan indoor ataupun outdoornya. Nah ini beberapa price list dan juga menunya yang ada di Simbiosis Cafe ini mulai dari harga Rp 16 ribuan saja. Oke untuk ruangan indoornya meja kosinya banyak seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa juga melihat area outdoor dari sini. Tentunya karena memang dinding-dinding dari Tempat ini terbuat dari kaca, sehingga bisa melihat ke area luar. Oke, okay. nah ini tadi untuk press listnya. Jadi, teman-teman harus uh, membawa buku menu ini ke tempat yang teman-teman inginkan. Kemudian, setelah selesai memilih, teman-teman bisa kembali lagi menuju ke kasir dan juga uh, sekalian untuk bayar pesanan kita. Oke, jadi untuk ruangan indolnya seperti ini ya, cukup luas sekali, ada banyak sekali meja kursi, kemudian di pojok-pojok ini juga ada sofanya. Namun memang untuk area indolnya ini masih belum ada AC-nya, tapi jangan khawatir, sudah ada fan-nya seperti itu, teman-teman. Oke, dari sini kita keluar ya. Untuk area luarnya seperti ini, area outdoor. Di sini semacam taman, namun memang untuk bunga-bunga bunga-bunganya bunga ini tidak seberapa banyak. Dan untuk meja kursinya juga nanti sama seperti yang ada di area rooftop teman-teman ya, yang ada di lantai 2. Di sini juga sudah sedia payung-payung seperti ini. Jadi mungkin kalau kepanasan tidak terlalu panas. Dan untuk eh, ke kafe ini sebaiknya di sore hari karena sunset di tempat ini cukup bagus Apalagi di saat cuaca cerah kita bisa melihat Gunung Lirang Dan juga persawahan terasering yang ada di terawas ini Bisa kita buat background berfoto Seperti mbak-mbaknya ini ya Jadi tentunya sangat keren sekali Kalau memang cuaca mendukung teman-teman ya Dan di area sana itu Gunung Lirang Dan juga area dari Rustic Market juga ada di sana Nah jadi vibe-nya seperti ini ini di sore hari sekitar jam 4 sampai jam 5 sore ya. Tentunya untuk vibe uh, sunset di atas jam 5 sore pasti sangat keren sekali. Nah, itu untuk area rooftop ataupun lantai 2, teman-teman ya. Oke, untuk Mataharinya sudah mulai tenggelam. Jadi, untuk suasana di bawah seperti ini. Ini masih belum seberapa ramai karena memang uh, di hari biasa. Jadi, memang Biasanya di hari Sabtu ataupun di hari libur itu sangat ramai sekali. Nah, untuk simbiosis Cafe ini teman-teman ya, cabang eh, dari yang ada di Jombang. Dan untuk jam bukanya ataupun jam operasional dari simbiosis kafe ini buka setiap hari mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam tentunya. Oke. Jadi eh, untuk vibe-nya dari ruangan indoor seperti ini. Bisa kita lihat, kita bisa melihat ke area luar, ya. Namun, memang kalau ke atas e, tidak bisa, karena memang ini area indoor. Nah, untuk tempat pemesannya e, pemanasan, dan juga pembayarannya ada di sini, ya. Oke, jadi seperti ini, saya bilang tadi, untuk ruangan indoornya tidak ada AC, tapi sudah ada kipas anginnya, teman-teman. Oke, okay, sekarang uh, mulai sore mulai sudah berdatangan untuk para pengunjung yang uh, ingin bersantai di kafe ini. Oke, okay, teman-teman, sekarang kita uh, coba lihat ke area rooftop ataupun di lantai 2. Nah, ini untuk area parkir mobil juga cukup luas. Dan untuk parkir sepeda ada di sebelah pojok ataupun di pinggir jalan raya. Dari lembah majapahit ini Oke okay, Jadi Untuk tangganya Hanya satu ini ya teman-teman Jadi naik turunnya Pakai tangga ini Jadi teman-teman bisa bergantian Untuk naik turunnya Karena tangganya juga relatif Cukup sempit Nah seperti ini untuk Vibe ataupun Pemandangan di area Lantai 2 ataupun rooftopnya Jadi Kebanyakan eh, pengunjung eh, memilih yang ada di sini karena memang yang paling bagus suasana itu ada di sini ya. Tapi ini saat di sore hari karena kalau siang hari tentunya panas ya. Nah untuk viewnya sendiri kita bisa melihat ke arah sana Gunung Welirang sedikit tertutup mendung tapi untuk eh, viewnya cakep sekali teman-teman kita bisa melihat area persawahan dan juga Gunung Welirang tadi tentunya. Oke, di sebelah sana juga ada Gunung Penanggungan namun terhalang oleh pepohonan. Nah, ini untuk menu, beberapa menu yang sudah kita pesan tadi, ada nasi goreng dan bakwan kemudian ada juga yang lainnya seperti ini ya. Kita bisa makan sambil melihat pemandangan alam eh, khas pedesaan yang ada di Trawas Mojokerto. Oke, untuk makanannya juga Relatif ya teman-teman karena rasa itu tergantung dari penikmatnya Jadi saya juga tidak bisa bilang ini enak ataupun tidak enak Karena memang untuk rasa itu relatif Ada yang suka pedas, ada yang suka manis, ada juga yang suka asin Dan tentunya itu tergantung selera masing-masing Kalau menurut saya ini uh, dari 10 saya kasih 8 Jadi seperti itu teman-teman untuk makanan yang ada di simbiosis HP ini Nah jadi di sini juga ada live musiknya teman-teman kalau sore hari ya jadi kalian juga bisa uh, menikmati lagu-lagu ataupun bisa request di sini tentunya. Oke untuk vibe nya seperti ini uh, jadi tempat favorit yang ada di sini yaitu di atas ya karena bisa melihat gunung Welirang, gunung Penanggungan dan juga persawahan uh, teras tapak ataupun teras sharing yang ada di terawas. Kemudian uh, untuk uh, areanya seperti ini ya teman-teman Kalau kita lihat dari atas drone uh, Memang berada di bukit kecil yang ada di Lembah Majapahit ini Oke jadi seperti itu ya teman-teman untuk review singkat kita uh, Yang ada di kafe Simbiosis kafe dengan view keren uh, Gunung Wulirang dan juga persawahan sunset di Terawas Mojokerto. Jadi cukup sekian. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Tonton terus videonya sampai akhir durasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.